Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuslina akan mengajak teman-teman semua melihat kondisi sawah di Desa Limpas, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi. Untuk keperluan ini, sawah harus mampu menyangga genangan air karena padi memerlukan penggenangan pula pada periode tertentu dalam pertumbuhannya. Nah, untuk mengairi sawah digunakan sistem irigasi dari mata air sungai atau dari air hujan. Saat ini sawah di Indramayu, khususnya di Desa Limpas, memasuki masa musim tanam rendengan atau rendeng atau musim penghujan. Pada bulan November, Desember, Januari, Februari, dan Maret, proses pertama padi ditanam yaitu dilakukan pembajakan tanah atau mengolah tanah sehingga tanah cukup air. Bisa dilihat ini kondisi sedang selesai dari pembajakan, menunggu proses penanaman padi. Ini juga bisa digunakan masyarakat untuk memancing. Nah, ini ada bapak-bapak yang sedang memancing, memanfaatkan. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya di channel Kuslina Geo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.